Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang terus-menerus Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan pengajian kita masuk pada bab yang ke-20 hadis 79 bab fadlu man alima wa 'allam. Bab tentang keutamaan orang yang belajar dan mengajar. Orang yang belajar dan mengajar. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Muhammad ibn al-Ala, qala haddatsana Hammad ibn Usama, an Buraid bin Abdullah, an Abi Burdah, an Abi Musa, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kama thalil ghais. Perumpamaan apa yang aku diutus dengannya berupa petunjuk dan ilmu, yang Allah mengutus aku dengan membawa petunjuk dan ilmu, kama thalil ghaisil kathir asaba ardan, seperti perumpamaan hujan yang banyak, ya, yang deras, yang menimpa tanah atau menimpa bumi. Fakana minha naqiyatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal usbal kathir. Maka di antaranya ada tanah yang sifatnya naqiyah, yaitu sifatnya bersih, yang dia menerima air, dia menampung air, kemudian dia meresap air, fa'anbatatil kala'a wal usbal kathir. Maka dia menumbuhkan rerumputan. Ya, baik rerumputan yang kering maupun rerumputan yang basah. Wa kanat minha ikhadatun amsakatil ma fa nafa Allahu biha an-nas. Dan di antara bumi tersebut ada tanah-tanah yang dia tidak menyerap air tapi dia menampung air, ya. Dia menahan air, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah-tanah tersebut bermanfaat bagi manusia, yaitu di mana manusia datang mengambil air dari tanah tersebut yang menampung air, ya, entah menjadi danau, entah menjadi danau kecil, ya, entah sumur. Jadi air diambil dari tanah yang menampung air tersebut. Fasharibu wasaqaw wa zara'u, maka mereka pun minum dari air tersebut dan mereka pun memberi pengairan dari air tersebut. Wa zara'u, dan mereka bercocok tanam dengan air tersebut. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra. Jadi sudah model pertama yang menyerap air, menumbuhkan tumbuhan. Model kedua hanya menampung, dimanfaatkan airnya oleh masyarakat. Yang ketiga, ta'ifatan ukhra, model ketiga dari bumi atau dari tanah. Innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Dia adalah tanah yang tanah gundul, ya. Yang tanah tersebut tidak menahan air, tidak menampung air, dan tidak juga menumbuhkan tumbuhan, rumputan. Fadhalika mathalu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allam. Maka perumpamaan yang pertama, tanah yang menyerap air dan menumbuhkan tumbuhan, kata Nabi, seperti orang yang faqih dalam agama Allah, kemudian, ya, Allah menjadikan dia memberi manfaat, ya. Dan Allah menjadikan dia bermanfaat dengan ilmu dan huda yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alima wa'allam, maka dia pun berilmu dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Dan seperti perumpamaan yang ketiga, seperti orang yang tidak menoleh sama sekali. Dia tidak mengangkat kepalanya, artinya dia tidak memperhatikan ilmu sama sekali. Wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi, dan dia tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Tapi hadis ini, ya, jelas, ya, menunjukkan tentang keutamaan orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu, ya. Jadi secara umum ada tiga model manusia dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ilmu dan petunjuk. Dan ini menunjukkan keutamaan ilmu karena Nabi mengatakan, aku ini diutus dengan petunjuk dan ilmu.
Aku diutus oleh Allah dengan membawa ilmu. Ya. Dalam hal penerimaan ilmu oleh masyarakat, maka masyarakat atau manusia terbagi menjadi tiga model. Yang pertama, seperti tanah yang dia menyerap air, kemudian menumbuhkan tumbuhan. Ya, menumbuhkan pohon, menumbuhkan rumputan, dimakan oleh hewan-hewan ternak, ya, hewan-hewan gembalaan. Kemudian ini seperti perumpamaan orang yang menuntut ilmu, mengambil ilmu dan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengajarkan kepada manusia. Dan ini kelompok yang terbaik, yaitu alima wa allam. Dia berilmu dan dia mengajarkannya. Kelompok kedua, yaitu dia menampung ilmu seperti tanah yang mungkin landai, kemudian menampung ilmu tersebut, apakah danau, apakah sumur, apakah sungai menampung air tersebut. Dia tidak menumbuhkan tumbuhan, tetapi orang-orang mengambil air dari genangan air tersebut, apakah danau kecil, apa genangan air, dan air tersebut dimanfaatkan untuk pengairan, untuk mereka minum, ya, untuk bercocok tanam. Ini ibarat ada orang, dia memahami, dia menampung ilmu, mungkin dia mencatat ilmu, namun dia tidak begitu paham dengan manfaat ilmu tersebut, dia sampaikan kepada orang lain, seperti kemarin kita sampaikan dalam hadis pada pertemuan yang lalu, rubah hamili fiqhin liman afkahu minhu. Betapa banyak orang membawa fikih, dia sampaikan kepada orang yang lebih fakih daripada dia. Ya. Ya. Ini model kedua. Ya. Dan model ketiga yang parah adalah seorang yang tidak mengangkat kepalanya sama sekali, dia tidak menoleh kepada ilmu, dia tidak peduli, ada pengajian dia tinggalkan, ya, diberi petunjuk dia kabur, maka ini orang yang paling parah, di mana dia tidak peduli dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang, ya, berusaha menjadi salah satu dari dua golongan yang pertama. Ya. Yang pertama, menyerap ilmu dan mengajarkannya, tentu yang terbaik. Yang kedua, kalau dia tidak bisa menyerap ilmu dengan baik, maka dia catat, dia sampaikan, dia share mungkin, ya, sehingga orang bisa mengambil manfaat darinya. Seperti sabda Nabi SAW, Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'a. Ya. Semoga Allah memberi cahaya bagi orang yang mendengar hadis-hadisku, kemudian dia menyampaikan sebagaimana yang dia dengar. Ya. Jadi bisa jadi yang disampaikan lebih pandai daripada yang mendengar langsung. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, bab ke-21. Babun raf'ul ilmi wa dhuhurul jahli, atau babu raf'il ilmi wa dhuhuril jahli. Bab tentang diangkatnya ilmu dan menyebarnya kebodohan. Bab tentang diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Wa qala Rabi'ah, dan berkata Rabi'ah, ya, la yanbaghi li ahadin indahu shay'un minal ilmi an yudhayya nafsahu. Tidak boleh bagi seorang yang memiliki ilmu kemudian dia menyia-nyiakan dirinya. Dia menyia-nyiakan dirinya. Orang sudah punya ilmu tidak boleh menyia-nyiakan dirinya. Apa maksudnya? Ya, saya bacakan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Di antara tafsiran seorang yang sudah berilmu, jangan dia menyia-nyiakan dirinya. Di antaranya, jangan dia hinakan dirinya sehingga menjadi sasaran dunia. Sehingga seorang akhirnya sudah punya ilmu, sibuk dengan dunia, akhirnya ilmu hilang. Dia tidak mengajarkan ilmunya. Dan betapa banyak orang seperti ini, terkadang lulusan, ya, sekolah-sekolah tinggi agama, kadang bahkan mungkin lulusan Universitas Islam di luar negeri, tapi kalau dia pulang, dia terlalu sibuk dengan dunia, berlebih-lebihan, sehingga akhirnya sebenarnya dia punya ilmu, tidak tersampaikan, maka terangkatlah ilmu tersebut, tidak bermanfaat bagi manusia. Maka jangan dia hinakan dengan dunia. Seorang, ya, bekerja, tapi kalau dia sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu, itu amanah, maka hendaknya dia ajarkan. Dia ajarkan. Adapun kemudian dia sibuk dengan dunia berdagang, atau mungkin buka travel dan yang lainnya, sehingga lupa untuk mengajarkan ilmu tersebut, maka ini yang menyebabkan ilmu diangkat dan menyebabkan tersebarnya kebodohan. Ya. Dan ini mana yang lebih tepat, yaitu intinya jangan sampai engkau tersibukkan dengan perkara-perkara yang lain, sehingga engkau lalai dari menyampaikan ilmu. Tatkala seorang sibuk dengan dunia dan lupa menyampaikan ilmu, maka akhirnya ilmu tersebut menjadi hilang.
Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, qala hadatsana Imran bin Maisarah, qala hadatsana Abdul Waris an Abi Tiyah, an Abi Tiyah, an Anasin qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna min asyrati sa'ah, sungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, an yurfa'al ilmu, ilmu diangkat, wa yathbutal jahlu, dan kebodohan kokoh, wa yushrabul khamar, wa yushrabal khamar, dan khamar diminum di sana sini, wa yazharul zina, dan nampak perzinahan atau tersebar perzinahan. Di sini Nabi SAW menyebutkan beberapa tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama diangkatnya ilmu. Diangkatnya ilmu, ya, di antaranya dengan meninggalnya banyak ulama. Ya. Mereka meninggal dengan membawa ilmu mereka. Sehingga orang-orang alim semakin sedikit. Ya. Dan ini sangat terasa tatkala meninggalnya ulama besar. Ya, seperti meninggalnya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kemudian disusul oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian disusul oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Setelah meninggalnya tiga ulama besar ini, mulai timbul perpecahan, mulai tersebar kejahilan, ya. Tidak ada yang difikohkan lagi, ya. Mulai masing-masing kagum dengan ilmunya sendiri, dan benar-benar kita merasakan, ya, hilangnya para ulama tersebut, maka terangkat ilmu. Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, beliau berkata tatkala mengomentari hadis ini, waqad wujida fi zamanina kama akhbar fa nas'alullah as-salama wal afiyah fil qaul wal amal. Al-Qadhi Iyad ini, ya, ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu, dia berkata, sungguh hal ini telah nampak di zaman kami, ya, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terangkatnya ilmu, maka kami mohon kepada Allah keselamatan, ya, dalam perkataan maupun amal. Qultu Ibnu al-Mulaqin, Ibnu al-Mulaqin ini gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dia punya kitab syarah Sahih Bukhari judulnya At-Tawdih. At-Tawdih. Dia mengomentari perkataan Al-Qadhi Iyad. Fa kaifa law adraka zamanana? Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana kalau Al-Qadhi Iyad mendapati zaman kita, yaitu abad ke-8? Ya, abad ke-8, abad ke-9, abad ke-8. Maka maksud Ibnu al-Mulaqin kondisi di zaman abad ke-8, di zamannya Ibnu al-Mulaqin, di zamannya gurunya Ibnu Hajar, maka pendapat atau kondisi lebih parah, ilmu semakin diangkat. Ya. Nah, kita katakan juga bagaimana kalau mereka berdua mendapati zaman kita di sekarang, sekarang ini. Ya. Semua orang berbicara, semua orang berceramah, semua orang berkomentar tentang agama. Ya, dan masalah agama memang perkara yang sangat digandrungi untuk dikomentari. Semua orang ingin berkomentar, semua orang ingin muncul, semua orang ingin tampil. Ya. Oleh karenanya, ya, nas'alullaha assalamu al-afiyah. Kemudian di antara tanda hari kiamat, tadi diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, wa yushrabal khamar, dan banyak orang minum khamar di sana sini, dan tersebarnya zina. Tersebarnya zina. Sekarang kita katakan bukan cuma tersebar zina, bahkan tersebar homoseksual, ya. Kalau tersebar zina, ya, mungkin sudah lama tersebar zina, sekarang bertambah lagi dengan tersebarnya praktek homoseksual. Kalau itu tersebar di negara-negara kafir, negara-negara bebas, masih mending. Ya. Kalau mulai tersebar di negara Islam, ya, mulai orang menggampangkan permasalahan ini, ya, mulai, ya, menganggap kita menghormati mereka, ya, membiarkan saja, ya, ini perkara yang sangat menyedihkan. Perkara yang sangat menyedihkan, ya. Baik, kita lanjutkan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-81, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anasin. Dari Qatadah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, la uhaddithannakum haditsan la yuhaddithukum ahadun ba'di. Aku akan menyampaikan kepada kalian suatu hadis yang tidak ada seorang yang menyampaikan setelahku. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Maksud Anas, ini hadis banyak sahabat yang dengar, tapi di antara yang masih hidup yang mendengar hadis ini adalah aku. Jadi dia mengatakan, la yuhadithukum ahadun ba'di. Aku akan menyampaikan kepada kalian suatu hadis
yang tidak ada lagi setelahku ada orang yang akan menyampaikan hadis ini. Artinya tidak ada sahabat yang lain yang akan menyampaikan hadis ini. Karena Anas diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk sahabat junior ya, sehingga berumur panjang, dan dia termasuk sahabat yang terakhir mendengar hadis ini. Maka dia ingatkan, ini hadis ya, mungkin setelah aku menyampaikan tidak ada lagi yang akan menyampaikannya dari kalangan para sahabat. Maka dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, min asyrati sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat, an yaqillal ilmu, ilmu semakin sedikit, wa yadhharul jahlu, dan tersebar kebodohan. Kelaziman dari ilmu sedikit tersebar kejahilan. Wa yadhharuz zina, dan bertebarlah perzinahan ya. Bertebarlah apa? Perzinahan ya. Kita alhamdulillah di tanah kita orang masih malu-malu untuk apa? Berzina. Tapi kalau kita pergi ke negara-negara kafir, orang berzina tidak malu-malu ya. Sampai saya pergi ke suatu negara kafir, kemudian teman-teman cerita, "Ustaz, jangan ada tempat situ, Ustaz ya. Kalau lewat bahaya, Ustaz." Kenapa? Ya, cewek-cewek dipajang ya. Tinggal touch screen nanti yang mana yang mau mengerikan ya. Mengerikan ya. Sampai suatu hari ada Ustaz khotbah ya. Kemudian yang ngantar salah bawa, lewat ke situ habis khotbah Jumat atau habis ceramah, kemudian lewat jalan tersebut. Ya, sudahlah. Jadi subhanallah, zina bagi mereka perkara yang sangat-sangat biasa ya. Sampai ada kawan tinggal di negara tersebut bingung dengan anaknya, "Ustaz, bagaimana anak saya? Kenapa antum tinggal di sini? Ya, salah sendiri." Iya, repot. Zina perkara yang biasa. Semua orang pasti berzina, pasti berzina. Ya, anaknya kalau tidak berzina dia merasa aneh, merasa dikucilkan, kok dia tidak berzina? Saking benar-benar tersebarnya zina, ya. Saking benar-benar tersebarnya zina, dia bingung. Ya, anaknya kalau tidak berzina aneh di antara kawan-kawannya. Sampai saya pergi juga ke satu daerah di negara kafir juga, ada kerabat punya anak, kemudian kerabat tersebut bilang sama saya, "Ustaz, ini putri saya, Ustaz, mau cari halal boy susah di sini." Ya, halal boy susah ya. Kenapa? Karena negara tersebut semua rata-rata sudah berzina ya. Yang ada syubhat boy sama haram boy ya. Kalau mau cari halal boy ke sini, ke Priuk banyak halal boy. Jadi begitu tersebarnya zina kalau negara-negara kafir sudah hal yang sangat biasa. Lelaki selingkuh, istrinya selingkuh. Kita alhamdulillah di tanah air negara Islam perkara zina masih perkara yang memalukan ya. Maka jangan disepelekan hal ini. Kita harus membuat ini perkara yang memalukan. Seorang terjerumus harus dipermalukan. Maksud saya ini perkara besar, jangan dianggap sepele. Jangan dianggap sepele ya. Zina tidak boleh kita anggap sepele, apalagi homoseksual yang parah daripada zina. Yang parah daripada zina ya. Oleh karenanya kalau ada orang berzina, jangan bilang selingkuh. Selingkuh itu masih halus ya. Ya. Tinggal selingkuh kanan, selingkuh kiri. Kayaknya belok kanan, belok kiri. Bilang berzina, orang itu apa? Berzina. Gunakan lafal syar'i. Itu lelaki berzina. Selingkuh itu masih apa? Masih ada penghormatan. Wanita pezina jangan dibilang PSK. PSK apa tadi? Praktek apa? Praktek apa? Pekerja seks komersil ya. Kok maksudnya namanya terlalu indah ya? Ya. Bilang aja wanita pezina. Itu lebih zajar. Lebih aqwa fi zajar, lebih membuat orang menjauhi perbuatan tersebut. Karena zina itu nama yang buruk. Zina nama yang buruk ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa taksurun nisa," di akhir zaman wanita jumlahnya banyak. "Wa yaqillu rijal," dan lelaki jumlahnya sedikit. "Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid," sampai 50 orang yang mengurusnya satu orang laki-laki. Jadi satu orang laki-laki ngurus 50 wanita. Ya. Kenapa wanita sangat banyak di akhir zaman? Kenyataannya sekarang memang anak-anak perempuan lebih banyak daripada anak laki-laki. Anak perempuan lebih banyak ya. Coba saya ingin tahu saja secara sederhana. Ya. Siapa yang anak perempuannya lebih banyak daripada laki-laki? Coba angkat tangan. Anak perempuannya lebih banyak daripada laki-lakinya. Coba. Saya, anak perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Oh ini banyak, kalau di sini laki-laki lebih banyak ya. Coba yang anak laki-lakinya lebih banyak daripada anak perempuannya. Yang anak perempuannya lebih banyak daripada laki-lakinya, coba. Sama, seimbang ya. Yang lain jomblo, enggak punya anak. Enggak angkat tangan, kebanyakan enggak angkat tangan ya. Di antara, jadi memang jumlah wanita sekarang lebih banyak daripada laki-laki. Sampai ada kawan yang membuka
apa namanya paguyuban laki-laki perempuan yang ingin apa mencari jodoh ya, saya lupa namanya apa. Intinya yang mendaftar, saya dapat kabar akhwat yang mendaftar untuk siap nikah, ikhwan yang mendaftar yang siap nikah 6.000. Akhwat yang siap mendaftar, yang mendaftar siap untuk dinikahi ya 16.000. Ya, masya Allah. Nah, kalau 6.000 ambil 6.000, 12.000 kemana kasihan? 14.000 kemana ya? Banyak ya. 16.000-10.000-nya kemana? Jadi kenyataannya memang wanita lebih banyak daripada laki-laki. Dan itu terus berjalan sampai hari menjelang hari kiamat. Kenapa? Karena semakin banyak peperangan. Semakin banyak peperangan, semakin terjadi pertumpahan darah sehingga laki banyak meninggal, sehingga wanita semakin banyak. Populasi wanita semakin banyak. Sampai tatkala menjelang hari kiamat, satu laki-laki ngurus 50 wanita. Makanya kalau ada yang bilang sebentar lagi Dajjal sudah muncul, sebentar lagi ini, kita bilang belum saatnya. Sampai sekarang belum ada laki-laki satu dikejar 50 perempuan, belum ada. Kalau sudah ada laki-laki yang ngurusnya 50 orang, ngurusin 50 perempuan, ini berarti sebentar lagi Dajjal apa? Muncul. Kalau sekarang mengatakan hari kiamat, sebentar lagi 30 tahun lagi hari kiamat, dihitung-hitung ya, mengerikan. Jangan enggak usah beli mobil, sudah beli kuda sekarang, sebentar lagi bensin akan habis. Ya, sebentar lagi meteor akan jatuh, ya. Bikin orang takut semuanya. Kita bilang itu masih jauh menurut perkiraan. Karena kata Nabi SAW menjelang hari kiamat, di antaranya satu laki-laki ngurusin berapa? 50 wanita. Apa maksudnya satu laki-laki ngurusin 50 wanita? Ada yang mengatakan maksudnya dia banyak tanggungan, sehingga dia harus mengayomi 50 wanita. Ada yang mengatakan maksudnya adalah laki yang jahil di akhir zaman, karena kebodohan maka dia nikahi 50 wanita semua istrinya. Ya. Mudah-mudahan bukan antum itu orangnya. Baik. Kita lanjutkan. Bab ke-22, babu fadlil ilm. Bab tentang keutamaan ilmu, atau Ibnu Hajar menyampaikan bab tentang ilmu adalah suatu kelebihan, ya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, hadis 82, qala haddatsana Sa'id ibn Ufair. Qala haddatsana Laitsu an Uqail an Ibn Shihab an Hamzah bin Abdullah bin Umar, anna Ibn Umar qala, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana na'imun utitu biqadahi labanin fasyaribtu. Tatkala aku sedang tidur, aku bermimpi, aku didatangkan dengan secangkir susu. Maka aku minum susu tersebut. Hatta ini la aror riya atau riya yakhruju fi adfari. Saya minum sampai begitu puasnya saya meminum sampai saya melihat ya air tersebut ya sampai ya ke jari-jariku, menetes di jari-jariku. Thumma ataitu fadli Umar bin Khattab. Lalu aku memberikan susu yang berlebihan tadi, ya karena terlalu banyak, sampai berlebihan, sampai mengalir di tangan Nabi SAW. Aku berikan susu tersebut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qalu, maka para sahabat bertanya, tatkala Nabi menceritakan mimpinya, para sahabat bertanya, fama awal tahu ya Rasulullah, apa tafsir anda tentang mimpi tersebut? Apa yang dimaksud dengan susu tersebut? Maka kata Rasulullah SAW, al-ilm. Susu yang saya minum itu maksudnya ilmu. Dan ada ilmu, kelebihan ilmu yang saya berikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini salah satu hadis yang menjelaskan tentang manaqib atau keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebagian ulama mengatakan kenapa ya disebut dengan susu? Kenapa susu ditafsirkan dengan ilmu? Ya karena susu ya menggambarkan tentang fitrah, seorang anak yang baru lahir, maka yang pertama dia minum adalah air susu, Sehingga dengan susu tersebut maka tegaklah hidupnya. Maka demikian pula orang kalau tidak punya ilmu seakan-akan hatinya mati. Maka jika dia menuntut ilmu dan dia mendapat ilmu maka hiduplah kehidupannya seakan-akan dia hidup kembali dengan ilmu tersebut, tegaklah kehidupannya. Ya, demikian juga Allah menyebutkan bahwasanya di hari kiamat kelak di surga ada kenikmatan yaitu berupa sungai yang mengalir dalamnya susu. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada sungai-sungai susu yang tidak berubah rasanya ya. Jadi susu ini kalau seorang mimpi minum susu menurut para ulama ini tanda kebaikan. Ya, ada tanda kebaikan. Kalau mimpi minum khamar lain lagi ceritanya. Kalau mimpi minum susu itu tanda kebaikan ya.
Tatkala Rasulullah SAW menafsirkan susu tersebut dengan ilmu yang diberikan kepada Umar, kata para ulama, innama awalahu syari' bil ilm fi Umar li ilmihi bisihati fitratihi wa dinihi. Karena Nabi SAW mengetahui tentang bagaimana bagusnya fitrah Umar, bahwasanya Umar fitrahnya tidak rusak, dan bagaimana agamanya Umar yang baik, ya. Dan ilmu merupakan tambahan bagi fitrah. Jadi ini menunjukkan keutamaan Umar, berarti Umar adalah orang yang berilmu. Bahkan Nabi yang memberikan ilmu tersebut kepada Umar, ya, sebagaimana Nabi memberikan kelebihan susunya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, bab ke-23, ya. Kita insyaallah cepat, ya, nanti kalau sudah masuk masalah fikih, bab thaharah, ya, kitab salat itu baru mungkin perlu pembahasan yang panjang, ya. Masalah ini insyaallah kita perkaranya jelas, tidak ada yang sulit, ya. Kita lanjutkan babul futya wa huwa waqifun ala dabah wa ghairiha. Bab tentang berfatwa, seorang yang berfatwa sementara dia dalam kondisi berdiri atau dia dalam kondisi wukuf di atas tunggangannya, ya. Atau dalam kondisi yang lainnya, atau dalam kondisi yang lainnya. Jadi hadis ini mengkisahkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu di hajian, waktu beliau wukuf, Nabi wukufnya di atas unta beliau, ya. Para sahabat ada yang wukuf dalam kondisi duduk, mungkin ada yang dalam kondisi berdiri. Nabi wukufnya di atas unta, dan boleh seorang tatkala di padang Arafah dia wukuf di atas unta. Makanya tidak mengapa orang tatkala di padang Arafah dia wukuf dalam tenda, di keluar tenda atau dalam bis, tidak jadi masalah, dalam kendaraan. Toh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu wukuf di atas unta beliau. Sementara Nabi wukuf, terkadang Nabi ditanya oleh para sahabat. Maksud dari Al-Imam Al-Bukhari membuat bab ini, ya, menjelaskan Nabi saja berfatwa dalam kondisi wukuf duduk di atas unta beliau. Ya, ini menunjukkan, ya, tentang bolehnya seorang, ya, berfatwa dalam kondisi apapun, dalam kondisi apapun. Ya, apakah dalam kondisi berjalan, ya, apakah dalam kondisi naik kendaraan, apakah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, lagi sedang beribadah sebagaimana Nabi sedang berhaji, lagi sedang santai, ya, maka dia boleh berfatwa. Boleh dia berfatwa, yang penting dia dalam kondisi segar, bisa mencerna pertanyaan yang disampaikan kepada dia, ya. Namun bukan berarti antum bebas bertanya kepada, ya, ustaz-ustaz lagi makan bakso ditanya masalah agama, ya. Ya. Ustaz lagi santai ditanya-tanya terus, lihat kondisi juga ustaz, ya. Tapi seandainya ustaznya mau jawab, maka kapan saja enggak ada masalah. Ya, ilmu tidak dibatasi dengan kondisi. Maksud Nabi, maksudnya Imam Bukhari begitu. Seorang boleh menyampaikan ilmu dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berparing, dalam kondisi naik kendaraan, ya. Dalam kondisi apapun dia boleh menyampaikan ilmu. Ya, dan boleh seorang bertanya kalau memang memungkinkan. Tapi kita bacakan hadisnya. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ismail, qala hadatsani Malik an Ibni Shihab Az-Zuhri, an Isa bin Talha bin Ubaidillah, an Abdullah bin Amr bin Al-As, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada bi Mina. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf dalam haji wada di Mina. Linnasi yas'alunahu, dan orang-orang bertanya kepada beliau. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sering naik unta tatkala sedang berhaji. Bahkan disebutkan beliau tawafu naik unta. Beliau berangkat dari Madinah menuju Mekah juga naik unta. Beliau tawaf juga naik unta. Beliau wukuf juga naik unta. Kata para ulama, maksudnya kenapa? Karena agar Nabi menjadi pusat perhatian, orang semua bisa lihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kondisi dia naik unta, ya, naik unta. Faja'ahu rajulun faqala, tatkala Nabi sedang wukuf di padang Arafah, atau disebutkan sih lagi di Mina, ya, tatkala haji wada, disebut haji wada karena haji perpisahan, itu haji terakhir, dan Nabi SAW merasa dia akan meninggal dunia, isyarat-isyarat, ya, bahwasanya dia akan meninggal dunia. Makanya dalam haji tersebut Nabi sering berkata, ya, khudhu anni manasikakum la'alli la'alqakum ba'da amikum hadha, ambillah tata cara manasik haji kalian dariku, bisa jadi aku tidak bertemu dengan kalian setelah tahun ini. Dan benar, itu haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan hajjatul wada, haji perpisahan. Tiba-tiba ada seorang datang kepada Nabi kemudian bertanya, "Lam asy'ur fa halaqtu qabla an athbaha." Ya Rasulullah, saya ini tidak sadar ternyata saya menggundul kepalaku sebelum saya menyembelih hewan sembelihan saya. Jadi pada tanggal 10 Dzulhijjah,
Pada tanggal 10 Zulhijjah waktu Nabi SAW di Mina, ya, Nabi dalam kondisi naik onta, ya. Jadi yang dilakukan oleh seorang yang berhaji yang disunahkan oleh Nabi 4 perkara yang dikumpulkan dalam kalimat ronhat, yaitu pertama dia lempar Jamratul Aqabah. Jadi kalau tanggal 10 setelah keluar dari Muzdalifah, yang sudah haji yang coba angkat tangan, saya tanya, yang sudah haji yang angkat tangan, 1, 2, yang lain belum, ya? Yang sudah daftar angkat tangan. Alhamdulillah. Yang belum daftar angkat tangan. Jomblo semua. Daftar kalau punya duit, daftar, ya. Kalau punya duit, daftar, ya. Jangan kredit terus, ya. Jadi orang waktu haji tanggal 10 yang bisa dilakukan secara berurutan, pertama dia lempar jamrat, Jamratul Aqabah. Tanggal 10. Setelah itu dia menyembelih. Nabi SAW lempar jamrah terlebih dahulu, masih pakai baju ihram. Nabi lempar 7 lemparan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu Nabi menyembelih 100 ekor ontanya. Nabi waktu itu membawa 100 ekor onta, 63 Nabi sembelih dengan tangannya. Sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Setelah menyembelih, kemudian baru Nabi mencukur rambutnya. Nabi cukur dulu kepala sebagian kanan, kemudian bagian kiri dari kepala. Kemudian Nabi menyuruh sahabat untuk bagi-bagikan rambutnya. Karena rambut Nabi berkah. Suruh bagi-bagi kepada para sahabat. Setelah itu, kemudian Nabi SAW buka kain ihramnya pakai baju biasa, pakai parfum. Kemudian Nabi pergi ke Mekah, maksudnya ke Masjid Haram untuk tawaf. Untuk tawaf, ya. Itu jadi urutannya. Lempar jamrah, kemudian menyembelih, kemudian gundul, baru tawaf. Paham? Pertama tadi apa? Siapa tahu nanti antum hajian, ya. Yang pertama apa? Lempar. Yang kedua? Nyembelih. Yang ketiga? Gundul. Yang keempat? Tawaf. Ternyata, karena sahabat yang banyak yang hajian, sekitar 100 ribu kata para ulama waktu itu. Sehingga mereka mungkin tidak bisa mengikuti seluruh gerakan Nabi, ya, seluruh kegiatan Nabi, sehingga sebagian mereka terbolak-balik, tidak berurutan. Sehingga ada yang bertanya, ya Rasulullah, saya tidak sengaja, ternyata saya menggundul sebelum menyembelih. Padahal Nabi nyembelih dulu berapa? Gundul. Kata Nabi, idzbah wala haraj, sembelih saja tidak ada masalah. Faja'a akhar, ada lagi yang datang bertanya kepada Nabi, lam asy'ur fanahartu qabla an armiya. Ya Rasulullah, saya tidak sadar ternyata saya menyembelih sebelum melempar. Padahal lempar dulu baru apa? Menyembelih. Kebolak-balik. Kata Nabi, irmi wala haraj, lempar saja tidak mengapa. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, "Fama su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an syai'in quddima wala ukhir illa qala if'al wala haraj." Tidaklah Nabi pada hari itu ditanya tentang sesuatu yang didahulukan atau dimajukan atau dimundurkan, kecuali Nabi menjawab, "Lakukan saja tidak mengapa." Oleh karenanya dalam tanggal 10 kata para ulama, 4 perkara ini boleh dibolak-balik. Kalau bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, lempar, gundul, kemudian lempar, menyembelih, gundul, baru tawaf, maka itu yang terbaik. Kalau tidak, maka boleh dibolak-balik. Makanya jemaah haji banyak habis Muzdalifah langsung tawaf dulu. Habis tawaf baru gundul, ya. Baru gundul. Habis gundul baru lempar. Dibolak-balik, dan ini tidak mengapa, karena Nabi ditanya, Nabi selalu menjawab, dimajukan, dimandukan, tidak mengapa, lakukan dan tidak mengapa. Tayyib, kita lanjutkan. Babun man ajabal futya bi isyaratil yad war ra's. Bab tentang seorang yang menjawab fatwa dengan menggunakan isyarat tangan atau isyarat kepala. Isyarat tangan atau isyarat kepala. Al-Imam Al-Bukhari berkata, hadis ke-84, qala hadatsana Musa bin Ismail, qala hadatsana Wuhaib, qala hadatsana Ayyub an Ikrimah an Ibni Abbasin. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila fi hajjatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala sedang berhaji beliau ditanya. Faqala, ada orang berkata, dzabahtu qabla an armi. Ya Rasulullah, saya menyembelih sebelum saya lempar jamrat. Fa auma abiyadihi. Nabi mengatakan, la haraj, tidak mengapa. Nabi kasih isyarat. Dengan perkataan beliau jawab, dengan isyarat beliau menekankan. Enggak mengapa. Wa qala halaqtu qabla an azbah. Ada lagi bertanya, Rasulullah, saya menggundul sebelum saya menyembelih. Fa auma abiyadihi, kata Nabi, la haraj, tidak mengapa. Jadi boleh kita memberi jawaban dengan ucapan, boleh juga dengan apa? Isyarat. Karena isyarat ini pengganti dari ucapan.
Taib, hadis berikutnya, hadis nomor 85. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Al-Maqi bin Ibrahim, qala akhbarana Hanzalah an Salim qala sami'tu Abu Hurairah, aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqbadul ilmu wa yadhharul jahlu wal fitan, diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan dan tersebarnya fitnah-fitnah, wa yakthurul harju, dan banyak terjadi al-harju. Qila ya Rasulullah wa mal harju, wa ya Rasulullah apa itu al-harju? Faqala hakadha biyadihi faharrafaha ka'annahu yuridul qatl. Maka Nabi mengatakan dengan tangannya dimiringkan. Maksudnya banyak kematian. Banyak apa? Pembunuhan. Nabi menyimpangkan tangannya. Wallahu alam bagaimana Nabi menggoyangkan tangannya, tapi tangannya dimiringkan, dipahami maksudnya adalah Nabi mengatakan yaitu banyak terjadi pembunuhan. Dan ini di antara tanda-tanda hari kiamat. Al-harju, sebagian ulama mengatakan sebagai pendapat Ibnu Hajar bahwasanya al-harju adalah bahasa Habasyah artinya pembunuhan atau peperangan. Kemudian sering digunakan dalam pembicaraan para sahabat sehingga seakan-akan menjadi bahasa Arab. Ya, demikian juga ada sebagian kata-kata yang seharusnya bahasa Persia, tapi sering digunakan oleh para sahabat, terkadang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-harju artinya pembunuhan dan pembunuhan. Dan itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Dan benar, kalau dahulu di zaman dahulu sekitar 20 tahun yang lalu ya. Jarang kita mendengar terjadinya pembunuhan, ya. Ya, ada pembunuhan di luar negeri, 2 orang, 3 orang meninggal jadi heboh terkadang. 10 orang meninggal heboh satu dunia. Sekarang pembunuhan ratusan dibunuh, bom sana sudah biasa. Ya. Karena sudah terlalu banyak orang dibunuh. Di Yaman terjadi banyak pembunuhan, di Suriah terjadi banyak pembunuhan, ya. Di Mesir orang-orang dibunuh, ya. Sekarang lagi kita dengar ada kiai-kiai juga dibunuh. Subhanallah, pembunuhan di mana-mana, itu tanda-tanda hari kiamat. Negara-negara kafir juga demikian, ya. Pembunuhan, pembantaian, ya. Oleh karenanya, jadi hal yang suatu yang sangat biasa, tidak seperti dahulu kita mendengar terjadi pembunuhan, suatu hal yang sangat menghebohkan. Sekarang sudah terlalu biasa dan itu tanda-tanda hari kiamat. Taib, masih ada waktu kah? 4 menit. Hadisnya panjang lagi. Kita bacakan saja. Hadis berikutnya, hadis 86. Qala hadatsana Musa bin Ismail, qala hadatsana Wahib, qala hadatsana Hisham, an Fatimah Nasma. Dari Fatimah, dari Asma binti Abu Bakar. Qalat ataitu Aisyata wa hiya tusalli. Aku mendatangi Aisyah dan dia dalam kondisi sedang solat. Fakultu ma sya'nun nas. Ada apa gerangan manusia? Fa asyarat ila sama. Maka Aisyah mengarahkan kepada langit. Rupanya ada gerhana rembulan atau gerhana matahari. Fa idza nasu qiyamun. Tiba-tiba ternyata orang sedang solat, ya, karena solat gerhana. Faqalat subhanallah. Maka Aisyah berkata, Maha suci Allah. Qultu ayah. Ya. Apakah ada suatu kejadian, tanda-tanda? Fa'asyarat biroksiha. Ya. Yaitu ada suatu terjadi di langit, terjadi gerhana. Jadi intinya dia menjawab dengan kepalanya. Maksudnya Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini, itu Aisyah waktu ditanya, dia menjawab dengan apa? Kepalanya. Jadi boleh seorang kalau ditanya, Ustaz, haram atau halal? Haram? Halal? Boleh. Boleh saja. Haram atau halal? Ustaz diam, berarti Ustaz bingung. Fakumtu hatta alanil ghasiyu faja'altu asubbu ala ra'sil ma. Aku pun berdiri dan aku hampir-hampir pingsan karena mungkin panas tatkala itu atau kondisi lama terlalu lama berdiri. Aku mau pingsan, maka aku pun mengambil air dan aku tumpahkan ke kepalaku, bertanda ya agar tenang, tidak jadi pingsan. Fahamidallah azza wa jalla nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, wa athna alaihi, dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala, kemudian Nabi berkata. Baik, kita habis ini baru kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam habis salat insyaallah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pengajian kita sampai pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi memuji Allah dan menyanjungnya, Nabi berkata, ma min syai'in lam akun urituhu illa ru'aituhu fi maqami hatal jannah wan nar. Tidak ada satupun yang sebelumnya aku tidak diperlihatkan kecuali sekarang aku diperlihatkan dari tempatku ini. Sampai surga dan neraka pun aku diperlihatkan.
Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya neraka dan surga sudah ada, karena kata Nabi, aku diperlihatkan surga dan neraka di tempatku ini. Dan asalnya namanya ru'ya melihat adalah ru'ya basariyah, melihat dengan kedua mata. Dan dalil terlalu banyak menunjukkan bahwasanya surga dan neraka sudah ada. Dan keberadaan surga dan neraka ini semakin membuat seorang lebih beramal soleh jika surganya sudah ada. Ya. Seorang bos kalau berkata kepada anak buahnya, kamu kerja yang baik, nanti saya bangunkan rumah buat kamu. Tapi kalau bosnya berkata, kamu bekerja yang baik, rumahmu sudah ada, tinggal masuk. Mana yang lebih semangat, rumahnya sudah atau rumahnya belum dibangun? Rumahnya sudah ada. Ya. Seperti itu. Makanya dalam hadis banyak menunjukkan surga sudah ada. Dalam Al-Quran, wa'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Wa'iddat lilmuttaqin. Kami siapkan surga bagi orang yang bertakwa. Kami siapkan surga ya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasul. Demikian juga neraka sudah ada. Makanya di antara siksaan penghuni kubur, mereka ditampakkan tempat mereka di neraka. Di neraka sudah ada ya. Neraka sudah ada. Meskipun belum ada penghuninya, surga belum ada penghuninya, neraka belum ada penghuninya, tapi sudah ada. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyelisihi akidah orang-orang Mu'tazilah yang menolak hal ini dengan akal mereka. Mereka mengatakan buat apa? Ya, surga dan neraka sudah ada. Buat apa tidak ada penghuninya? Tidak ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Buat apa, buat apa, buat tokmu ya. Jadi terserah Allah, kenapa protes dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari tersebut neraka jahannam dihadirkan, sudah ada. Tapi didatangkan neraka tersebut. Dalam hadis yu'ta bi jahannam laha sab'una alf zimamin. Di kulli zimamin sab'u mala sab'una alf malakin yajurunaha. Ya, didatangkan hari kiamat, dihadirkan pada hari kiamat kelak neraka jahannam yang memiliki 70.000 tali, setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Ya, jadi neraka sudah ada, tinggal dihadirkan. Demikian juga surga. Kata Allah, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Sungguhnya surga didekatkan kepada orang-orang bertakwa. Ini pemuliaan yang luar biasa kepada orang-orang yang masuk surga. Jadi surga kelihatan didekatkan kepada penghuni surga. Ya. Jadi surga sudah ada, neraka juga sudah ada. Allah tidak mengatakan kemudian diciptakan surga dan neraka, tidak. Tapi yang datang dalam Al-Quran didatangkan, didekatkan, berarti sudah ada surga dan neraka tersebut. Dan dalam hadis ini, Nabi mengatakan, saya melihat surga dan neraka sekarang dari tempatku ini. فَأُوْهِيَا إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ. Kata Nabi, dan diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian akan difitnah dalam kuburan kalian. Jadi dalam kuburan ada dua hal. Pertama, fitnatul kubur, fitnah kuburan itu maksudnya pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat mungkar dan nakir. Yang kedua, adab kubur atau nikmat kubur. Jadi fitnah kubur bukan adab kubur. Fitnah kubur itu, fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian. Maksudnya pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat mungkar dan nakir kepada penghuni kubur. Namanya fitnah kubur. Adapun satunya adab kubur atau nikmat kubur. Kata Nabi, diwahyukan kepadaku, bahwasanya kalian akan difitnah di kuburan kalian. Yaitu ditanya, dapat fitnah. Misla au qariban. La adri ayya dhalika qalat Asma min fitnatil Masih. Ya, yang di mana kalian difitnah seperti atau mirip dengan fitnah Al-Masih Dajjal. Jadi ternyata fitnahnya luar biasa. Kita tahu bahwasanya fitnah Dajjal luar biasa digambarkan dalam hadis-hadis yang sahih, bahwasanya Dajjal luar biasa mengaku sebagai Tuhan, ya. Diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau langit tidak turun hujan, dia mengatakan amtiri, wahai hujan, wahai sama'u amtiri, wahai langit turunkan hujanmu, maka amtarat, fatumtir, maka langit pun menurunkan air hujan. Kalau dia berjalan melewati tanah yang tandus, dia mengatakan wahai ardu ambiti, wahai bumi, tumbuhkanlah tumbuhanmu, fatumbit, maka tumbuhkan tumbuhan tanaman. Ya, jadi saktinya luar biasa. Ini fitnah yang sangat sangat besar. Oleh karena dalamnya disebutkan wanita diikat di rumah, jangan keluar. Karena kalau sudah lihat Dajjal akan terpengaruh, karena wanita lebih mendahulukan perasaan daripada nalarnya. Ya. Kalau zaman sekarang dukun-dukun saja orang sudah percaya, ya. Padahal saktinya cuma sedikit, ya. Saya kemarin ngisi pengajian di Peruri, perusahaan pencetak apa? Uang, ya. Saya bilang gimana itu? Kanjeng siapa yang
nyetak uang banyak gitu. Bisa-bisa bikin perusahaan peruri tutup ya. Bikinnya susah, ternyata tahapannya susah. Harus bikin uang coba dulu, uang cobaan supaya nyetaknya kalau ada salah diperbaiki. Ya, uang percobaan. Setelah itu baru cetak uang yang asli. Nanti ada uang-uang yang salah. Kemudian ada kawan ikhwan bagian pembakaran uang. Uang-uang yang salah dibakar ya. Yang salah cetak mungkin miring sedikit dibakar. Jadi ternyata enggak gampang mencetak uang. Bahkan yang dicetak bukan uang Indonesia saja, bahkan uang luar negeri juga. Sebagian luar negeri dicetak di situ. Nah, tiba-tiba datang kiai ini, kanjeng ini ya. Nyetak uang cerak-cerak. Ada yang percaya juga. Ada yang percaya Rebahlul masih percaya ya. Subhanallah ya. Itu baru kanjeng ini orang sudah banyak percaya. Bagaimana kalau Dajjal yang muncul? Ya. Kalau orang baru terbang 1 meter saja sudah wow, hebatnya luar biasa. Bagaimana kalau Dajjal berjalan begitu cepat seperti angin yang berhembus? Ma min baladin illa sayata'u Dajjal. Tidak ada satu negeri kecuali akan diinjak oleh Dajjal. Illa Makkah wal Madinah. Kecuali Makkah dan Madinah. Dajjal lewat Priok mungkin. Ya. Jadi semua tempat dilewati oleh Dajjal. Cepat. Berjalan dengan cepat seperti angin yang berhembus. Saktinya luar biasa. Ya. Berarti fitnah Dajjal luar biasa atau tidak? Luar biasa. Nabi menggambarkan pertanyaan malaikat dan mungkar kepada seorang dalam kuburan seperti fitnah Dajjal atau mirip dengan fitnah Dajjal. Berarti pertanyaan tidak mudah untuk dijawab. Tidak mudah untuk dijawab. Ya. Berarti mengerikan pertanyaan tersebut karena Nabi menyamakan seperti fitnah Dajjal. Dinamakan Al-Masihud Dajjal. Ya, ada Al-Masih Isa bin Maryam dan ada Al-Masih Ad-Dajjal. Apa bedanya? Kalau Al-Masih Isa bin Maryam disebut dengan Masihul Huda. Al-Masih yang membawa petunjuk. Masih artinya diantaranya artinya menyentuh. Karena Nabi Isa masaha dia menyentuh orang yang buta bisa melihat. Orang yang terkena penyakit baros, penyakit albino bisa sembuh, bisa menghidupkan yang mati. Ya. Itu disebut dengan Al-Masih. Adapun Dajjal disebut dengan Al-Masih, diantaranya maknanya memsuh, terhapus matanya buta. Ya. Satunya juga agak cacat. Atau dia yamsah fil ard, atau artinya dia berjalan di atas muka bumi begitu cepat. Dan dia Masihud Dholalah, Al-Masih pembawa kesesatan. Jadi Nabi menggambarkan fitnah kubur seperti fitnah Dajjal atau mirip dengan fitnah Dajjal. Ini itu luar biasa. Ya, fitnah tersebut luar biasa. Apalagi dalam alam yang lain, alam barzakh, bukan alam dunia. Yuqal, maka dikatakan kepada orang dalam kuburan, ma ilmuka bihadzal rajul? Apa ilmumu tentang lelaki ini? Masih tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pengetahuanmu tentang lelaki ini? Tidak disebut namanya, tidak dikatakan malaikat munkar dan nakir tidak berkata, apa pendapatmu tentang Muhammad? Tidak disebut namanya. Ma ilmuka bihadzal rajul? Wahai sang mayat, apa ilmumu pendapatmu tentang lelaki ini? Fa ammal mu'min awil muqin, adapun orang yang beriman atau orang yang yakin. Fayaqul, maka dia berkata, huwa Muhammadun Rasulullah. Orang itu adalah Muhammad utusan Allah. Ja'ana bil bayyinati wal huda. Dia datang kepada kami dengan membawa petunjuk dan penjelasan. Fa ajabna wattaba'na, maka kami penuhi seruannya dan kami mengikutinya. Huwa Muhammadun salasan, dia adalah Muhammad. Fayuqal, tatkala orang ini bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, maka dikatakan kepada orang tersebut, nam solihan, tidurlah engkau dalam kondisi tenang. Tidak perlu khawatir dengan siksaan kubur. Tidak perlu khawatir dengan kedahsyatan alam kubur. Tenanglah engkau, karena dia bisa menjawab pertanyaan tersebut. Qad alimna in kunta lamuqinan bihi. Karena kami sudah tahu engkau percaya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal munafik awil murtab, adapun orang munafik atau orang yang ragu. Waktu ditanya, ma ilmuka bihadzal rajul? Apa pengetahuanmu tentang lelaki ini? Maka orang ini menjawab, la adri, sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Saya tidak tahu. Saya mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, saya hanya ikut-ikutan. Orang munafik ini, dia kenal Nabi. Dia dulu salat di belakang Nabi, ya. Bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar ujangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hatinya ragu dengan Nabi, tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik itu ikut pengajian Nabi atau tidak di zaman Nabi? Ikut. Salat di belakang Nabi, lihat mukjizat Nabi, lihat akhlak Nabi, tapi mereka tidak beriman, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka kenal betul siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi waktu di kuburan dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa dia menjawab. Dia tak enggak tahu. Sami'tu nas yaquluna syai'an, aku benar orang mengucapkan, saya tidak tahu apa siapa itu, ya.
Ya, seakan-akan dia mau ingat tapi tidak bisa ingat. Jadi ini sangat menyedihkan. Sesuatu yang kita tahu tapi kita lupa pas ujian. Aneh, halaman berapa? Mungkin enggak bisa enggak keluar. Padahal pentungan siapa, Pak? Siap mentung ya gitu. Jadi begini kan orang munafik. Makanya masalah menjawab pertanyaan di kuburan dengan iman bukan dengan ilmu. Orang munafik hafal mati, mereka tahu. Semua orang Nasara, orang Yahudi, orang munafik, orang ateis tahu. Tuhannya orang Islam siapa? Allah. Agamanya orang Islam apa? Islam. Nabinya orang Islam apa? Muhammad. Mereka tahu atau tidak? Mereka tahu, apalagi orang munafik hadir di pengajian Nabi. Tapi waktu yang jawab enggak bisa jawab. Karena jawab dengan iman. Orang yang beriman bisa menjawab, yang tidak beriman maka tidak bisa menjawab. Ya, bukan masalah saya sudah hafal mati ya. Ya. Ini masalah iman. Baik. Kita lanjutkan satu hadis lagi. Adapun bab ke-25. Bab tahridun nabi wafda Abdul Qais ala an yahfadzul imana wal ilma wa yukhbiru man wara'ahum. Bab tentang nabi memotivasi utusan Abdul Qais untuk menghafal, menjaga keimanan dan menghafal ilmu dan untuk mengabarkan orang-orang di belakang mereka. Wa qala Malik ibn al-Huwairits. Dan Malik ibn al-Huwairits berkata, sahabat yang pernah bersafar tinggal bersama Nabi beberapa puluh hari, 20 hari kalau tidak salah, menuntut ilmu dari Nabi. Maka Nabi berkata, qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji'u ila ahlikum fa'allimuhum. Kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan ajarkanlah mereka. Ini dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya untuk berdakwah. Nabi menyuruh Wahb Abdul Qais agar mereka menyampaikan ilmu yang mereka dapat dari Nabi kepada keluarga mereka. Al-Malik bin Luhair waktu mereka dia berjalan dengan anak muda belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi melihat mereka rindu kepada istri-istri mereka, Nabi suruh pulang. Suruh pulang biar ketemu istri, kemudian apa? Ajarkan ilmu kepada mereka ya. Terlalu lama ikut pesantren ya, suruh pulang. Nabi perhatian sama anak muda, bahkan mereka rindu kepada keluarga, Nabi suruh pulang, suruh ajarkan ilmu kepada mereka. Demikian juga utusan Abdul Qais waktu datang kepada Nabi. Adapun hadis tentang wafdu Abdul Qais sudah pernah lewat, sudah pernah kita bahas dalam Kitabul Iman, maka saya tidak ingin mengulangi lagi ya. Nanti kembali lagi kepada pembahasannya, sama pembahasannya. Tapi intinya Nabi menyuruh para sahabat untuk berdakwah. Kemudian hadis yang terakhir, bab ar-rihlah fil mas'alatin nazilah. Bab tentang melakukan perjalanan jauh karena ada satu masalah. Masalah nazilah itu masalah yang sedang terjadi sekarang ya. Itu namanya nazilah. Ya, ada suatu kejadian. Ya, ada suatu kejadian. Hadis nomor 88. Qala hadatsana Muhammad bin Muqatil Abu Hasan, qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Umar Ibnu Sa'id Ibni Abi Husain, qala hadatsani Abdullah bin Abi Mulaika an Uqbah ibn al-Harith, dari Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu anhu, annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihab bin Aziz. Dia menikahi seorang wanita yaitu putrinya Abu Ihab bin Aziz. Fa'atatu imra'atun faqalat. Dia sudah menikah dengan seorang wanita, tiba-tiba ada seorang tua datang berkata, "Inni qad ardhatu Uqbata wallati tazawwaja." Sungguhnya aku pernah menyusui si Uqbah dan aku pernah menyusui istrinya itu. Jadi saudara sesuai. Faqala lahu Uqbah. Uqbah berkata, "Ma a'lamu annaki ardhatini wala akhbartini." Aku tidak mengetahui bahwasanya kau pernah menyusuiku dan kau tidak pernah mengabarkan kepadaku bahwasanya kau menyusuiku. Jadi dia tidak tahu dia nikah, ternyata istrinya ini saudara sepersusuannya. Sudah selesai nikah, tiba-tiba ada ibu-ibu datang, "Saya pernah menyusui kalian berdua." "Loh, kenapa saya tidak pernah dikabarkan? Kamu pun tidak pernah mengabarkan kepada saya." Akhirnya dia bingung, ada masalah sekarang. Mau tanya siapa? Nabi masih hidup, bertanya kepada Nabi SAW. Nah, kasus seperti ini namanya dalam istilah bahasa Arab, namanya nazilah. Nazilah, atau kontemporer. Ya. Kontemporer kalau istilah kita. Sedang dia hadapi. Ya. Faraqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Maka dia pun berangkat menuju kepada Nabi di kota Madinah. Fasa'alahu. Maka dia bertanya kasusnya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana ini? Saya sudah menikah, tahu-tahu ada wanita mengaku menyusui saya dan istri saya." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, "Kaifa wa qad qil?" Mau bagaimana lagi? Telah dikatakan kalian berdua saudara sepersusuan. Mau bagaimana lagi? Fa faraqaha Uqbah wa nakat zaujan ghairahu.
Maka akhirnya Uqbah pun menceraikan apa? Istrinya, atau pisah karena tidak sah pernikahan tersebut. Nikah dengan yang masih yang mahram tidak sah. Maka wanita tersebut nikah dengan laki-laki yang lain. Sudah nasib ya. Ini dibawakan hadis ini oleh Imam Bukhari bahwasanya bagaimana Uqbah bin Al-Harith bersafar dalam rangka menghadapi satu permasalahan. Tanya langsung kepada Nabi SAW. Ya. Ini kalau ada kasus nasilah tidak mengapa, kita ragu, kita bingung, pergi safar ke ustaz, tanya kepada ustaz. Kalau ustaz tidak ada waktu, kejar ke rumahnya ya. Kalau tidak ada waktu lagi, sholat bersama ustaz, habis ustaz pulang tanya kepada ustaz. Sebagaimana mereka dahulu sampai bersafar jauh ingin ya mengetahui jawaban permasalahan yang mereka hadapi. Seorang jangan cuek dengan permasalahan yang dia hadapi. Jangan cuek aja. Enggak, ente menghadapi satu permasalahan, ini akan diminta pertanggungjawab pada hari kiamat. Maka berusaha tahu tentang hukumnya agar seorang ya tidak ragu tatkala mengambil keputusan. Tentunya para ulama berselisih bagaimana tentang persaksian wanita ini. Apakah Nabi waktu berkata kaifa qad qil, ya, bagaimana lagi sudah dikatakan? Apakah Nabi mengatakan harus kau bercerai atau Nabi mengatakan lebih baik bercerai? Apakah ini tahrim pengharaman atau mimbab wara? Mimbab wara itu sebenarnya tidak haram tapi lebih baik ditinggalkan. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Karena wanita ini bersaksi dan dia satu orang. Apakah persaksian satu orang wanita diterima atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama bahkan para salaf. Intinya lebih baik dicerai. Lebih hati-hati. Ya. Masih banyak wanita yang lain. Masih banyak bunga bertebaran. Ya. Sementara kumbang-kumbang dan kambing-kambing cuma sedikit. Masih banyak kambing yang jomblo. Ya. Dan begitu banyak bunga-bunga siap dipetik. Ya. Baik, demikian para hadirin hadirat. Selanjutnya kita ya membuka tanya jawab. Bagaimana hukumnya menyelipkan musik di video-video dakwah? Apakah semua jenis musik haram? Ya, semua jenis musik haram. Yang diperbolehkan hanyalah duf, yaitu rebana yang dia tidak bernada. Itu pun dibolehkan dalam acara walimah atau hari raya, yaitu diperbolehkan. Adapun seluruh alat musik yang lain hukumnya haram, ini ijma ulama. Ya, makanya saya terkadang heran ya. Para ulama Syafi'i semuanya mengharamkan alat musik. Anda buka seluruh buku fikih Syafi'i, semuanya menyatakan musik itu haram, termasuk Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm. Ya. Saya sering sampaikan, Al-Imam Syafi'i berpendapat, kalau ada orang mencuri alat musik, gitar atau yang semisalnya, maka tidak boleh dipotong tangannya, meskipun alat musik tersebut mahal. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i, hukumnya sama seperti mencuri khamr atau mencuri babi. Perkara yang haram, maka tidak bisa menjadikan seorang tangannya dipotong. Demikian juga beliau mengatakan dalam kitab Al-Umm, kalau ada orang merusak alat musik, maka tidak boleh disuruh ganti, tidak perlu. Sama seperti seorang merusak khamr atau merusak ya apa namanya membunuh babi dan yang lainnya. Kalau antum masuk ke toko musik, antum mancurkan alat musiknya, antum bilang Al-Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Umm, ya. Ya, antum tetap ditangkap ya. Jadi semua buku Syafi'i ya, mau kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, buku apa saja, buku ya buku kitab fikih Syafi'i semuanya mengatakan musik haram. Kemudian datang orang belakangan yang mengaku bermadhab Syafi'i, tatkala sudah bicara musik, madhab Syafi'inya dibuang. Kemudian dia pakai ulama, katanya ulama ini mengatakan demikian. Katanya semua ulama madhab dia buang karena empat madhab semuanya mengharamkan musik. Sementara sebagian orang berkuar-kuar harus bermadhab. Kenapa tidak bermadhab? Lah ente, Anda waktunya masalah musik madhab dibuang. Terus Anda mewajibkan orang bermadhab. Kita katakan madhab itu bagus, tapi Anda mengatakan harus bermadhab, ini butuh dalil. Mana dalilnya? Ya. Kalau bermadhab itu bagus, silakan. Para ulama kita juga bermadhab. Syekh Uthaymin, Syekh bin Bas itu madhab Hambali. Tidak ada masalah. Ya. Ibn Taymiyah madhabnya apa? Hambali. Muhammad bin Abdul Wahab yang disebut Wahabi juga madhabnya apa? Hambali. Ya. Ya, kita tidak ada masalah madhab ini, madhab ini. Tapi Anda mengatakan wajib bermadhab, tidak boleh keluar dari madhab. Kemudian sementara Anda membuang mazhab dalam masalah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu seorang, ya maka ini tidak benar. Anda tidak konsisten berarti. Tidak konsekuensi. Yang benar bermazhab itu baik, yang tidak boleh adalah ta'asub bermazhab, ta'asub mazhab. Oleh karenanya murid langsung Imam Syafi'i yang bernama Al-Muzani
ya, dalam kitabnya Mukhtasar Al-Muzani, dia merangkum fikih Imam Syafi'i, baik dari kitab Al-Umm maupun dari ceramah-ceramah yang dia dengar langsung dari Imam Syafi'i. Dia rangkum dalam kitabnya Mukhtasar Al-Muzani. Dalam kitabnya tersebut ternyata sering dia menyelisih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mematahkan dia, mengatakan demikian. Kultu, adapun saya mengatakan demikian. Muridnya langsung menyelisih Imam Syafi'i. Berarti dia tidak ta'asub kepada siapa? Imam Syafi'i. Dia bermadhab Syafi'i. Semua orang madhab Syafi'i tahu siapa Al-Muzani. Tapi dia ternyata sering juga menyelisih apa? Gurunya. Sebagaimana Imam Syafi'i menyelisih gurunya Imam Malik. Bahkan Imam Syafi'i dalam sebagian bab dalam kitabnya menjelaskan perselisihan antara Syafi'i dengan Malik. Bayangkan. Dia nyebutin perbedaan saya dengan guru saya. Enggak ada masalah. Nah, bagaimana kemudian datang orang belakangan, kamu harus bermadhab Syafi'i. Wong Syafi'i saja tidak bermadhab dengan gurunya madhab Maliki. Muridnya Imam Ahmad tidak bermadhab dengan madhab Syafi'i. Bikin madhab baru namanya madhab Hambali. Al-Muzani sendiri yang bermadhab Syafi'i ternyata menyelisih gurunya dalam beberapa permasalahan. Demikian dalam masalah usul fikih, Al-Ghazali, Al-Juwayni punya penyelisihan terhadap Imam Syafi'i dalam permasalahan. Jadi para ulama mereka menyelisih kaidah-kaidah Imam Syafi'i dan tidak mengapa. Nah, sekarang ulama, orang-orang zaman sekarang, ustaz-ustaz, kiai-kiai yang mengatakan bermadhab Syafi'i juga terkadang mereka menyelisih Imam Syafi'i. Contohnya dalam masalah musik. Contoh sederhana. Ustaz, apakah Imam Malik anak dari sahabat Anas bin Malik? Ya, bukanlah. Anas bin Malik, ya. Bukan anaknya Malik bin Anas, ya. Atau Malik bin Anas, bukan anaknya Anas bin Malik. Ya, jadi ini kerancuannya jauh, ya. Imam Malik bukan tabi'in. Imam Malik bukan tabi'in. Tidak bertemu dengan para sahabat, tidak bertemu dengan Anas bin Malik. Ya, ini tidak ngerti berarti, tidak ngerti. Ya. Bukan kemudian namanya mirip-mirip langsung ini anaknya. Oh, bukan cucunya. Ya. Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Kesalahan. Apakah benar tauhid dibagi menjadi tiga? Tauhid jangan dibagi. Tauhid jangan dibagi. Tauhid itu artinya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman Nabi tidak perlu dibagi-baginya. Kenapa ada orang sekarang bagi tauhid? Sebenarnya untuk menyatukan kembali tauhid. Kenapa? Karena di sebagian juz dari tauhid ternyata ada penyimpangan. Dahulu saya tanya, para sahabat semua percaya menciptakan alam semesta Allah atau tidak? Semuanya percaya. Para sahabat tidak ada yang berbuat syirik, tidak ada yang minta kepada penghuni kubur, ya. Tidak ada yang pergi ke dukun, ya, sehingga mereka dalam hal ini juga benar. Dan para sahabat semuanya mengatakan yang tahu ilmu gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang timbul masalah baru di zaman sekarang, ada orang percaya Allah itu pencipta satu-satunya, tapi dia juga berdoa kepada mayat. Nah, ini jadi bingung. Sehingga akhirnya timbul pembagian untuk menjelaskan, dalam sisi Allah Maha Pencipta kamu sudah benar. Tapi dalam sisi kamu meminta kepada penghuni kubur, kamu salah. Nah, salahmu itu namanya tauhid uluhiyah dalam hal ini. Adapun meyakini Allah mencipta itu sudah benar. Ini disebut dengan istilah tauhid rububiyah. Maka saya katakan asalnya tauhid tidak perlu dibagi. Pembagian itu datang bukan dalam untuk memecah-mecah tauhid, tapi dalam rangka menjelaskan yang keliru. Paham? Seandainya tidak ada kekeliruan, tidak perlu ada penjelasan. Dan pembagian ini hanya sekedar untuk penjelasan. Ini mimbabil bayan untuk menjelaskan. Sebagaimana orang Arab dahulu tidak ada membagi, bahasa Arab terbagi menjadi fi'il kata kerja, isim kata benda, huruf tidak ada. Tapi kenapa dibagi? Untuk bisa menjelaskan dengan baik. Zaman Nabi juga tidak ada bagi, bahwasanya hukum terbagi menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, enggak ada. Nabi tidak pernah ngomong demikian. Tapi para ulama menjelaskan agar mudah memahami. Oh, ini wajib. Oh, ini sampai ke derajat wajib. Ini cuma sunnah. Ini mubah. Pembagian itu dalam rangka untuk menjelaskan. Nah, Anda mau bagi tauhid menjadi berapapun terserah. Yang penting jangan salah menjelaskan. Oleh karenanya ada para ulama bagi tauhid menjadi dua. Ada ulama bagi tauhid menjadi tiga. Tatkala mereka menemukan penyimpangan dalam berbagai macam bidang, maka mereka membagi tauhid menjadi tiga contohnya. Ternyata didapati ada orang menyimpang dalam masalah asma wa sifat. Ada yang menolak sifat. Maka dikatakan, oh, ini kesalahannya dalam tauhid yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Oh, ini kesalahannya mereka minta kepada mayat. Ya. Ya. Mereka minta doa kepada mayat. Oh, ini kesalahannya dalam tauhid uluhiyah. Sehingga terjadi pembagian tersebut dalam rangka untuk menjelaskan.
Kalau Anda tidak usah bagi juga tidak jadi masalah. Yang penting Anda bisa jelaskan kesalahannya. Ya. Nanti kalau saya bilang sama orang, kamu tidak boleh minta sama mayat, tidak boleh doa minta sama sunan. Emang saya salah? Iya, kamu berbuat kesyirikan. Siapa bilang saya syirik? Saya meyakini Allah Maha Pencipta. Ini sunan hanya sebab saja. Nah, nanti gimana jelasinnya? Kamu tauhid yang itu benar, tauhid yang ini salah kan? Terpaksa membagi, paham? Terpaksa membagi untuk menjelaskan mana poin yang benar dan mana poin yang salah. Seandainya Anda bisa menjelaskan tanpa perlu membagi, ya sudah, tidak usah bagi. Jadi pembagian itu hanyalah metode penjelasan. Ternyata mereka yang mengingkari pembagian juga bagi-bagi tauhid. Orang-orang Asy'ariyah dalam buku mereka membagi tauhid menjadi tiga. Mereka mengatakan annallaha wahidun fi dzatihi, wahidun fi af'alihi, wahidun fi sifatihi. Mereka mengatakan Allah itu Maha Esa dalam zatnya, Maha Esa dalam perbuatannya, Maha Esa dalam sifat-sifatnya. Bagi tiga atau tidak? Bagi tiga. Tauhid, tauhid, tauhid. Sebagian orang-orang sufi membagi, mengatakan tauhid ada tiga. Pertama tauhidul khassah. Tauhidul amma, yang pertama tauhidnya orang awam. Yang kedua tauhidul khassah, tauhidnya orang khusus. Yang ketiga tauhidul khassatil khassah, tauhidnya orang super khusus. Tiga juga dibagi. Ya terus, ya kita enggak permasalahkan nanti bagi 3, bagi 4, bagi 10. Yang penting kontennya benar. Paham? Itu intinya. Kemudian mengatakan orang bagi tauhid menjadi 3 seperti orang Kristen. Ini enggak nyambung. Ini balul. Enggak ngerti. Ya akhi subhanallah taqillah. Dia, mereka tahu itu bukan begitu maksudnya. Tapi dibawa lari kepada hal tersebut. Ini berarti ya membuat fitnah. Dia tahu maksudnya bukan begitu. Dia tahu kita membagi tauhid bukan itu maksudnya. Bukan mengatakan Tuhan ada 3. Kenapa disama-samakan dengan Trinitas? Ini pendustaan seperti ini. Pembodohan. Yang lain tinggal mengaminkan. Baik, demikian saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.